Bisa diekspor juga nih. Udah ngeliat hasilnya mah capeknya terbalas. Oh, itu buah semangka ya? Iya. Manis mbak semangka ya? Manis. Saya yang beli. Ikut orang mas. Belajar ikut orang. Dan lulus jualan tinggi. Jualan pertama saya porsi 10.000 itu laku 7 porsi pertama jualan di sini. Terus per hari ada peningkatan sampai sekarang alhamdulillah lancar. Sekarang kurang lebih berapa mas kalau tahu? Sekarang 400 sampai 500 porsi bisa. Hari biasa tuh? Ya. Kalau weekend? Kalau hari kan biasanya lebih dari. Ini buah segini banyak loh lor. Sehari habis 3 kuintal lor ini. Wah, nongkone lor ya Allah. Marah ngiler ini. Auto gagal diet ya Mas ya. Masalah diet belakangan ya Mas ya. Yang penting puas ya lor. Ini 1 juta. Ini 1 juta Mas. Ya, mungkin kalau sekarang pesen 1.200.000. Batu ya Mas itu ya. Asli batu. Ukurannya penjualnya awet. Cobeknya katanya daripada yang ngulang. Oke lo. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan bumbu rujak ulek Mas Bendon. Nah, ini ya. Sehari habis 2 sampai 3 kuintal buah per hari, Lur. Monggo, Mas. Dari awal ini ya, Mas ya. Iya. Ini pakai garam. Garam glosok ya. Ya. Garam kasar itu ya Mas ya? Iya. Mesti pakai garam kasar Mas. Iya. Ini sih lainnya gitu. Ini terasi juono. Oh, harum ya, Mas? Iya, terasi juono, Mas. Juono. Terasi bakar. Terkenal ya Mas kalau terasi juono harum ya, ya Mas ya? Harum. Ini udah dicuci bersih ya Mas cabe ya? Iya. Sekali ngulek dikasih cabe berapa Mas biasanya? Kurang lebih aja. 40-an Mas. 40-an ya? Iya. Jadi ini untuk takaran sedang ya Mas. Nanti kalau orang mau pedes ditambah lagi gitu ya? Iya. Ini bisa buat berapa porsi? 60 porsi. 60 porsi? Ya. Oh, ada pin khususnya nih. Iya. Pin goyang-goyang nih. Pisang batu ya Mas itu ya? Iya, pisang batu. Berarti bedanya itu di sambalnya pakai pisang ya? Iya. Ada cepet-cepetnya biar apa? Ada cepet-cepetnya. Oh, ada cepet-cepetnya. Uleknya sama uleknya keroyokan mas. Apa? Keroyokan. Oh, iya kan? Iya. Berapa lama nih ngulek mas? Sekitar satu jam mas. Satu jam? Sama bungkus ini. Ngulekkan sama tangan kedian. Ngulekkan mas. Tiap hari begini makin ini ada. Bikin biasa hampir mas. Teman-teman bisa lihat tuh langkahnya Mas Bendol lor. Ya Allah, enggak usah fitness ya Mas ya. Yeah. Tiap hari kayak gini ya Mas ya. Iya. Yeah. Di
dihitung mas itu mas? Iya. Berapa biji mas itu? Kalau dihitung 100? 2 kali itu 100. 2 kali 100? 200? Iya. Masya Allah 200 gula lor, 200 biji ya. Itu ketutup ulekan kerap mas. Gimana mas rasanya mas? Patah sakit ya mas ya? Sering. Wah rasanya nano-nano mas. Soalnya kan ini sehari ini uleknya gulanya habis 50 kilo loh, jadi itu 7 kali ulekan kayak gini ya mas ya? Iya yeah. 7 kali apalagi kalau pas weekend ya mas ya, Sabtu yeah. Minggu ya, Sabtu Minggu panas pasti. Hari spesial ya mas itu ya? Spesial. Alhamdulillah habisnya cepat. Biar apa tuh mas? Biar agak asem-asemnya. Nano-nano nih. Biar nano-nano. Ya. Jadi ini teman-teman, ini resep rahasia lor. Cuma ada di sini ya. Resep cara pembuatan rujak ulek dibocorin ya mas ya? Ya. Dari awal sampai siap jualan. Ini gak takut tersaingi mas bener? Ya, alhamdulillah. Rezeki orang kan beda-beda mas yes. Beda tangan beda rasa itu okay. Pasti nah, siap apa makanannya kalau beda tangan beda rasa, beda rasa. Yang ngulek royoan lor. Selain mas Bindo banyak mas di sini jualan serupa kayak gini banyak mas dari sini lah banyak. Goyang. Ini beres nih mas, tunggu halus aja nih. Ya. Udah tinggal tunggu halus aja dulu. Iya, tunggu halus nanti pas ada kasih kacang. Oh, iya. Kasih kacang sangrai ya mas ya. Tapi pak, kalau udah melihat hasilnya mah. Capeknya terbalas ya pak ya? Iya. Apa tadi pak? Mangga. Mangga. Sekarang? Paya. Payanya pakai yang mengkal ya pak? Yang sangrai. Sangrai? Iya. Jadi kacangnya disangrai ya? Iya. Kalau kacang goreng bisa mas? Rasanya karena anti minyak mas. Iya, ini anti minyak mas. Jadi minyak ya disangrai. Kalau minyak itu agak tengik ya. Kalau ini enggak. Makanya ini ten seminggu di luar kulkas, sebulan di kulkas. Oh, seminggu di luar kulkas. Iya. Yeah. Luar biasa bumbunya. Bisa diekspor juga nih. Iya. Mas, ini rujak Mas Tunggal ini daerah mana ya? Ya, lokasi usahanya di mana nih? Kita di Sukun Banyumanik, Sukun Raya Banyumanik, Semarang. Mas, tadi begini lah. Diangkat, nah, dicetok mas. Ini loh mas. Lah, belum loh. Pelan pelan.
kental mas, tekstur mas. Yang gitu ini, gitu ya? Gitu. Ya. Berarti berapa kali belum mas? Berapa kali? Belum saat 7. Kali ini kalau biasa. Kali ini sama enggak? Depan aja. Ini depan. Belakang juga belum mas. Biasa mas. Sampai penuh ya mbak ya, nggak bisa ditutup ya. Ini satu porsi kayak gini 15 ya? 15.000. Murah lor. 15.000 isinya banyak sekali ya. Mas Bendol. Nah, kalau kalau nanas gak diparut nih, Mbak? Gak bisa, Mas. Nanti tangannya yang keparut. Oh, gitu. Khusus nanas aja nih yang dipotong, Mbak. Nanas, semangka, nangka itu gak bisa. Tapi emang harus ada nangkanya apa gimana sih, Mbak? Enggak, itu musim nanas, musim jeruk bali, jambu air karena ini jeruk bali sama jambu air gak musim, kita menangka. Wah, benar-benar brutal ini sih. Kalau dimakan di sini juga piring segini, Mbak? Iya, sama. Take away sini sama porsi, Mas. Ngaduknya juga susah ya? Biasanya ada yang diaduk dicobek, Mas. Oh. Kok bisa tuh mbak dari Singapura beli kemarin tuh dari mana impuannya? Itu ibu kodam langganan sini. Oh gitu. Buat temennya biasanya tuh mas. Sering kok itu buat Sumatera, Kalimantan. Sampai luar negeri ya mbak ya? Iya. Sampai Singapura. Itu harganya berapa mbak? Sama. Kalau untuk bumbu kita per plastiknya itu 7.000. Ini udah dikasih sendok lor, jadi kita tinggal makan ya enggak mbak ya, enggak usah pakai sendok gitu ya. Iya mas. Belum. Ini seandainya dimakan di mobil juga. Bisa ya mas. Bisa. Tinggal nyampur bumbunya aja. Masalah bumbu dipisah tetap ya mbak ya. Iya. Satu porsi kayak gini berapa mbak? 15.000. Mas Bendol, ini resepnya apa sih mas? Biar jualannya bisa rame seperti sampean habis 2 kuintal buah per hari. Harus telaten mas, sabar, telaten, batu bersih, buahnya yang premium. Premium ya gitu ya, jadi harus bersih, buahnya premium, buahnya dan premium. Telaten ya mas ya. Maksudnya sepi rame tetap buka ya mas ya. Oke, ojo dangkek ya mas ya. Semoga nanti habis diliput usahanya tambah laris ya mas ya.